Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ron Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan monitor untuk komputer dan monitor yang ada di laptop ya. Perhatikan baik-baik caranya. Nah, kalau kamu sembarangan membersihkan, bisa-bisa monitor yang ada di laptop kamu bisa rusak ya nanti, karena apa namanya, sama-sama apa, muncul kayak air atau gimana kalau sembarangan ya. Kalau nggak tahu, ini ada tips dan caranya agar monitor di laptop maupun untuk komputer bersih ya. Kalau sembarangan aja kamu bisa lecet nanti ya, rusak. Dan caranya ya, saya, kamu bisa pakai ini ya, ini cleaning pack 3-in-1, cleaning kit 3-in-1 ini ya. Ini bisa berguna sekali. Ini di sini ada ini pembersihnya ya. Jangan pakai tisu ya, jangan pakai tisu. Saya ulangi lagi, jangan pakai tisu untuk membersihkan ini ya, jangan. Sebaiknya kamu pakai ini dan pakai kain. Nah, ini ya, kain yang halus ya, lap ya juga bisa. Ini kalau ini saya pakai kain lap. Suku buat lap. Sorry, bercanda ya, namanya juga manusia banyak bercandanya. Pertama kamu bersihkan dulu ini. Nah, begitu juga di laptop kamu juga bersihin ya. Nah, kalau sudah kamu bisa, nah ini ya sudah, itu semprotin aja. Tinggal diratain. Nah, gitu. Tinggal diratain. Ini khusus untuk membersihkan ini ya. Nah, ini. Nah, ini untuk bersihkan lagi ya. Pak utamanya pakai ini. Nah. Kan membersihkan juga harus pelan-pelan. Nah, tidak asal membersihkan, karena ini ada teknik dan caranya biar monitor tidak rusak. Karena ini waktu itu saya belum pakai ini ya, pakai biasa, pakai tisu, jadinya monitornya rusak. Nanti baret-baret kayak gini ya, ini ada keluar airnya ini, baret-baret. Nah, jadi biar nggak baret-baret, kamu pakai ini lap yang halus ya. Jangan lupa kamu bisa beli ini ya di toko komputer ya, cleaning kit 3-in-1 pack, atau di online juga banyak ya. Bersihkan. Kalau sudah ya, kamu tunggu biar kering dulu ya. Nah, kalau sudah tunggu kamu, namanya apa, biar kering biar bisa kinclong lagi ya. Nah, ini nanti kalau sudah kering kinclong ya, bersih kinclong dan nyaman dilihat. Harus hati-hati ya, ini sangat hati-hati sekali, kalau enggak monitor bisa rusak ya. Harus sangat hati-hati ya, kalau enggak monitor bisa rusak. Nah, itu cara membersihkan monitor dengan menggunakan ya super cleaning kit. Jangan menggunakan air biasa, karena nanti monitor akan rusak. Harus pakai ini ya, cleaning kit 3-in-1. Nah, ini untuk membersihkan ya. Nah, udah, sekian dulu. Jangan lupa ya untuk subscribe, like,
dan komen. Share juga bila perlu ya. Subscribe itu gratis buat kalian ya, subscribe aja ya. Oh ya, jangan lupa juga bunyikan lonceng ting nong ya. Oke, sekian dulu. Kalau mau ada pertanyaan silakan tanyakan aja di komentar, dan kamu bisa tanya jawab tentang cara memperbaiki laptop, komputer atau HP di Facebook Arno Channel ya. Kamu cari aja Arno Channel Facebooknya, nanti ada ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.